Beredar di Facebook, akun bernama Aris Wahyu Puji memposting sebuah video yang memperlihatkan suasana konvoi kemenangan paslon yang diusung PDIP terlihat pada gambar di kaos dan bendera pada video. Postingan tersebut diunggah pada grup Indonesia One yang menyertakan narasi konvoi tersebut dilakukan di daerah berplat nomor AD yaitu Solo, Jawa Tengah, tanpa protokol kesehatan. Video tersebut diunggah pada 10 Desember 2020. Setelah ditelusuri, melansir dari medcom.id ditemukan sebuah informasi video tersebut adalah video kampanye pemilihan presiden 2019. Jika diperhatikan pada detik ke-12, terlihat potongan tulisan di spanduk kebaikan nomor 1, keislaman nomor 1, dan seterusnya. Spanduk tersebut merupakan spanduk kampanye pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin saat berlaga di Pilpres 2019. Pada detik ke-15 dalam video tersebut juga terdapat stiker yang ditempelkan pada plat nomor sejumlah sepeda motor yang bergambar Jokowi dan Ma'ruf. Jadi kesimpulannya, narasi yang dibuat akun Aris Wahyu Puji tidak benar. Video tersebut merupakan kampanye pemilihan presiden pada tahun 2019, sehingga hal tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.